Siap, Grab. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak sama suaranya, ya. Oke. Sekarang kita langsung mulai ya, biar enggak terlalu lama, ya. Possessive adjective sama possessive pronoun, ya. Nomor satu. Kita baca berurutan, yuk. Siapa mau baca nomor satu? Atau ibu yang tunjuk? Boleh? Atau yang mau spontan dulu juga boleh? Ada yang mau baca? Ada yang mau? Enggak ada. Ini kalau ditanya ada yang mau langsung diam semuanya. Iya. Oke, nomor satu coba baca Kiki. Baca Kiki ya. Hidupkan videonya Kiki. Siapa yang baca hidupkan videonya? Ayo, Kiki baca. Anissa, I was both shots on the right place. Apa jawabannya? His. His. Yang lain ada jawaban? There. There. Here. His. Ya, here. Ada here, ada his, ada there. C. C. C? A. A. Oke, okay, yuk sekarang kita analisa soalnya. Ya, dia bilang Anissa. Anissa itu di sini laki-laki atau perempuan biasanya? Kalau namanya Anissa. Perempuan. Nah, di sini dia perempuan itu satu atau banyak? Satu. Berarti kita harus tahu dulu kata ganti untuk perempuan tunggal. Siapa apa kata gantinya? Anissa diganti dengan apa? She. She, good. Ya, itu untuk subjeknya she. Tapi kalau untuk possessive adjective-nya karena letaknya di tengah, berarti she berubah menjadi apa? Her. Her, iya ingat tabelnya ya. Berarti ini jawabannya adalah her, ya. Anissa always puts her shoes on the right place. Apa artinya itu? Anissa selalu meletakkan sepatu. Selalu menempatkan sepatu. Sepatunya di tempat yang tepat. Right place. Di tempat yang tepat, ya. Anissa always artinya selalu, puts meletakkan. Nah, di sini puts-nya dikasih S. Ya, S di sini menandakan bahwa Anissa-nya itu cuma satu orang. Ya, jadi di sini kita belajar menganalisa soal. Ya, Anissa ini adalah perempuan. Kata kerjanya put, meletakkan, dikasih S, berarti dia menunjukkan kalau subjeknya adalah satu orang. Berarti Anissa always put, selalu meletakkan. Nah, sepatunya, nyanya di sini berarti kata ganti untuk dia perempuan gitu. Wow. Ya, possessive adjective. Maka dimasukkan di sini her, ya. Her shoes berarti sepatunya. On the right place, tempat yang tepat. Yes. Kalau his dipakai untuk apa? Laki-laki. Iya, his dipakai untuk laki-laki. Kalau there? Mereka. Untuk mereka, ya, mereka yang punya misalnya. Kalau their shoes, sepatu mereka. Kalau misalnya our dipakai untuk kita. Ya. Misalnya our classroom kayak kemarin itu kan, kelas kita. Ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 2. Yang baca berdasarkan urutan di laptop Ibu ya. Dede lagi Dede. My uncle bought a new house because his. Oke, okay. Ada jawaban yang lain? Jadi jawabannya his. Yang lain jawabannya ada? Sama-sama Dede. Sama-sama Dede. Oke. Okay. Sekarang kita bahas. My uncle. Apa artinya ini? Paman, saya. Paman saya. Di sini ada posesifnya di sini. Ya, sebenarnya termasuk juga.
possessive adjective untuk kata I. Menjadi my. Oh, matikan speakernya yuk. Sebagainya. Oke. Ya. My uncle di sini paman saya. Berarti paman itu laki-laki ya, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, jadi kita menganalisa soalnya kayak gitu. Paman berarti dia laki-laki. Berapa orang? Satu. Satu orang. Uncle, satu orang di sini. Kalau dia banyak berarti uncle-nya di belakang ada S. My uncles, berarti paman-paman saya. Tapi kalau my uncle berarti cuma satu orang. Berarti satu-satunya laki-laki tinggal gitu. Ya. Bau, bau ini bentuk kedua dari by. Ya, by itu kata satunya. Gaisa, matikan speakernya Gaisa. Oke. Kayaknya di Gaisa masalahnya. Oke. Jadi by di sini bentuk keduanya bau, artinya ini sudah terjadi, ya. Bentuk kalimatnya namanya simple past tense, sudah terjadi. Ya. Bau di sini artinya membeli. A new house. Apa artinya a new house? Rumah baru. Rumah baru. Rumah baru, ya. Jadi my uncle membeli sebuah rumah baru, ya. Berarti rumah besar. Jadi the big house is berarti untuk possessive adjective di sini atau pronoun? Possessive pronoun. Adjective atau pronoun? Pronoun. Pronoun. Kenapa pronoun? Karena terletak di akhir. Iya, bagus. Karena dia letaknya di akhir kalimat, berarti kita masukkan possessive pronoun. Ya. Nah, possessive pronoun untuk my uncle itu kita pakai apa? Hers. Yes. His juga. Jangan hers. Kalau hers berarti pamannya perempuan. Bahaya itu. Iya. Mau pamannya perempuan? Siang laki-laki, malam perempuan. Oke, okay. Jadi untuk my uncle, ya, possessive pronoun-nya adalah his. Ada yang salah? Ada. Salah, Bu. Ada, oke. Okay. Nggak apa-apa, disalahkan tapi lingkari jawaban yang benar. Nanti tolong diingat lagi ya, my uncle itu perempuan. Ya, kata ganti untuk possessive adjective atau possessive pronoun-nya kebetulan sama. Itu sama-sama kita pakai his, ya, khusus untuk his ini. Oke, nomor tiga kita lagi. Baca Dinda. Hidupkan videonya Dinda. We have a baby cat. Their cat is yellow. Iya, bagus. Ada pendapat lain? Kalau Dinda jawabnya there. Yang lain ada jawaban? Sama, Bu. Sama, Bu. Bagus, berarti udah ngerti. Ya. They have a baby cat. Apa artinya ini? They. Mereka punya bayi kucing. Iya, bagus. Mereka memiliki sebuah atau seekor? Seekor, ya. Bayi kucing, ya, artinya kucing yang dapat masih bayi dia ini, ya. They have a baby cat, ya. Terus kata ganti untuk they, untuk di sini possessive-nya pronoun atau adjective? Adjective. Kenapa pakai possessive adjective? Karena terletak. Karena letaknya masih di awal, ya. Kalau di awal atau di tengah kita masih pakai possessive adjective, ya. Berarti they have a baby cat, they berubah menjadi their. Ini apa nih? Their cat is yellow. Kucing mereka berwarna apa? Berwarna kuning. Berwarna kuning. Berwarna kuning, ya. Yellow artinya kuning. Oke. Bagus, silakan di checklist kalau betul, salahkan kalau salah. Nomor 4, number 4. Coba Gaisa. Hidupkan audio dan video Gaisa. Gaisa ada di situ? Milan is the meta. Yes, the
yang evening. Bu, suaranya kurang bagus. Gak bisa jawab apa? Yours. Yang lain ada jawaban? Yours, Bu. Sama, Bu. Oke, boleh. Sekarang yuk kita bahas ya. Lani bertanya, is that bag titik-titik atau bla bla bla? Berarti jawabannya ya, kalau di sini jawabannya ini. Ini hati-hati kita ya. Di sini dia jawab mine. Yes, this bag is mine. Berarti pertanyaannya is that bag yours ya. Apa artinya itu? Apakah itu tas kamu ya? Itu diartinya ya, dibahasakan ya. Apakah itu tas kamu? Ya. Nah, karena letaknya di akhir, tetap kita pakai possessive pronoun ya, letaknya di akhir kalimat. Ya. Nah, karena Lani bertanya ke Mita, terus Mita jawabannya yes, this bag is mine, ya. Mine. Ya, katanya ini adalah tas saya, ya. Ingat untuk soal, ya, ini hati-hati kalau di soalnya pertanyaannya kamu, ya, berarti kita jawabnya apa? Ada I. Ya, saya. Kayak ini. Is that bag is you? Is that bag yours? Suaranya kurang bagus. Kamu, kita jawabannya this bag is mine. Ya. Oke. Yang betul silakan di checklist. Nomor 5 lagi. Putri, Putri Laksana. Silakan baca, hidupkan audio dan videonya. Yuk. Was pencil are those are apa jawabannya? Mai. Mai. Oke, Putri jawabannya Mai. Yang lain ada jawaban? Ours. Ours go. Ours. 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 Yang lain jawabannya ours ya. Ours. Ours. Ya, ours. Oke, yuk sekarang kita lihat soalnya. Si A bertanya, whose pencil are this? Apa artinya? Whose? Kemarin dari kita bahas. Kalau kita menanyakan benda itu milik siapa, kita pakai kata tanyanya whose, ya. Tolong ingat, ya. Jadi kalau kita menanyakan benda itu punya siapa, maka kita menggunakan kata tanya whose. Whose, ya. Whose pencils are these? Pensilnya ini satu atau banyak? Satu. Hati-hati. Ini pensilnya jumlahnya satu atau banyak? Banyak. Apa yang membuktikan dia banyak? Karena di belakangnya ada S. Karena ada di belakangnya S. Good. Ini ada S. Ini menandakan jumlahnya lebih dari satu. Satu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mengatakan kalau pensil ini banyak? Nih. Are this. Masih ingat ini? Ini yang kita bahas. Kalau this, kalau bedanya satu, this-nya kayak gini tulisannya. Oke? Okay? Tapi kalau bedanya banyak atau lebih dari satu, this-nya itu tetap bacanya this, tapi tulisannya kayak gini. Ya, ini this yang di atas untuk bedanya tunggal atau jumlahnya satu. Kalau this yang di bawah untuk jumlah bedanya banyak atau lebih dari satu. Ini tolong diingat ya. Oke, okay. Terus dia tanya, pensil siapa ini atau pensil-pensil siapa ini? Terus jawaban oleh si those are. Nah, sekarang ini lagi. Titik-titiknya di akhir. Berarti kita akan diminta untuk mengisi pronounnya, posesifnya adjective atau pronoun? Pronoun. Pronoun. Kenapa pronoun? Karena terletak di akhir. Karena letaknya di akhir kalimat. Ya, tolong diingat itu aja kamu pahami udah mantap itu. Ya. Kalau possessive pronoun letaknya harus di akhir kalimat. Artinya enggak boleh ada kata benda setelah itu, ya. Nah, sekarang kita enggak tahu ini punya siapa pensilnya. Lihat dari objektif dianalisa. Dari keempat optionnya mana yang menyatakan posisinya letaknya di possessive pronoun? Yang mana? Ada ours, ada our, ada my, ada her.
Yang mana yang menyatakan possessive pronoun? Ours ya. Ini hati-hati kita. Yang A ada ours, yang B our, yang kita pakai untuk pronoun adalah yang ada S di belakangnya. Ya. Jadi jawabannya those are ours, ya. Apa artinya itu? Those are ours, apa artinya? Itu pensil milik kita. Iya, itu kita yang punya katanya, ya. Itu pensil-pensil milik kita. Ya. Oke, untuk bahasa Inggris say, ya. Nah, sebentar kita simpulkan dulu ya, biar lebih mantap. Tuh, bentar, Ibu stop yang ini. Terus kita tulis di sini, ya. Oh, kita ingat lagi. Untuk kita bertanya milik siapa, kita pakai kata tanya apa? Untuk menanyakan kepemilikan, kita menggunakan kata tanya apa? Apa tadi? Whose. Ya. Whose. Bentar-bentar. Ibu share yang baru dulu. Oke, nampak? Nampak, Bu. Nampak. Untuk menanyakan kepemilikan, kita menggunakan kata tanya whose. Ya. Itu. Terus untuk possessive pronoun, possessive adjective dulu, ya. Untuk possessive adjective, untuk saya, apa bahasa Inggrisnya kita pakai? Sayanya. My. Ya. Kalau untuk apa lagi? Dia perempuan. She. She itu untuk enggak posesif itu. Ya, dia laki-laki yang punya. Berarti Yes, good. Mau ingat. Mereka. There. Mereka there. Kita. Our. Kalau dia, dianya itu misalnya kayak kucing. Misalnya kucing itu warnanya kuning. Berarti its color. Ya, kita pakai its. Ya. Terus kalau untuk ini possessive adjective. Sekarang kita lihat untuk possessive pronoun-nya lagi. Kalau possessive pronoun untuk my berubah jadi apa? Mine. Okay. Untuk her. Her. Jadi apa dia? Hers. Ya, bentar. Sabar. Untuk her berubah menjadi hers. Kalau his ini enak nih, his. Gampang. Ya, dia enggak berubah-ubah. Dia tetap menjadi his. Ya, kalau there. 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 Ya, there's ada s. Kalau our. Ours. Ours. Kalau it's. Ya. Nah, ini harus diingat ya kuncinya ini aja. Kalau kita udah paham, nanti ini memang harus dihafal. Ya, kamu harus hafal yang ini. Mana yang perlu posisi di adjective, mana ininya di pronoun. Ya, kalau udah hafal ini dah. Oke. Ada.